Hari ni kita nak buat revision sikit berkaitan dengan chapter reaction kinetik. Okey, ni contoh soalan dia. Okey, so untuk question number A. Okey, untuk A, based on the unit of the rate constant K, determine the order of the reaction. So bila kita tengok unit K sama dengan S minus 1, kita tahu ini adalah first order reaction. Okey. So sebagai revision, kalau unit K bernilai MS minus 1, so ni adalah zero order. Kalau unit K sama dengan S minus 1 ataupun masa lah, sebenarnya S tu adalah masa, tak sepertinya dalam second, minit boleh, hour boleh, tak kisah ya. So dia adalah contoh untuk first order. Dan kalau unit K sama dengan M minus 1, S minus 1, so ini adalah contoh untuk second order reaction. Okay, untuk soalan B, find the value of EA for the reaction. Okay, so kita nak determine EA. Bila kita ada dua temperature, okay, so kita akan guna formula ln K1 over K2 equal to EA over R 1 over T2. Kalau yang ni kita start dengan K1, so yang ni 1 over T2 minus 1 over T1. Okay, so kita substitutekan value. Ln K1 kita sama dengan 1.74 kali 10 kuasa tolak 5. K2 kita sama dengan 6.61 kali 10 kuasa tolak 5. Equal to EA we want to calculate. R kita guna yang 8.314 ya. Bahagikan darab dengan 1 per T tu. Okay, make sure temperature ni mesti dalam unit Kelvin. Kalau dalam degree Celsius, tukar dulu kepada unit Kelvin. Per 1 per 298. Okay, so selesaikan dan kita boleh dapatkan nilai EA kita bersamaan dengan 101849.8 joule per mol. Okay, untuk soalan C, what will happen to the reaction rate if a catalyst was added? Okay, rate of reaction akan increase. So the reason why, catalyst provide alternative pathway that has lower activation energy. Soalan E ya. By using Maxwell-Boltzmann distribution curve, explain the effect of catalyst. Okay, so kita nak menggunakan Maxwell-Boltzmann. Okay, so Maxwell-Boltzmann. So kita punya part C, Y adalah number of molecules, ataupun kita boleh tulis number of particles pun boleh. Okay, dan part C X kita adalah kinetic energy. Okay, so sekarang kita lain sikit, kita nak explain berdasarkan catalyst. So kita ada curve. So ini adalah curve untuk Maxwell-Boltzmann dan kita kena label. So contoh saya labelkan kat sini adalah EA with catalyst. Okay, dengan adanya catalyst, EA dia lebih kecil lah, lebih rendah. So lepas tu saya labelkan lagi satu. So katakan di sini adalah EA without catalyst. Okay, maksudnya bila kita masukkan catalyst, so EA dia lebih lebih rendah. So lebih banyak lah molekul yang dapat melepasi EA. So apa yang kita kena explain? Okay, so kita boleh explain for the ratio with catalyst. Okay, more molecule will achieve kinetic energy equal or greater than EA. Yang ni kita kena wajib tulis. Thus, effective collision pun akan increase and rate of reaction increase. Okay, so selalunya kita discuss Maxwell-Boltzmann menggunakan temperature. Tapi kali ini kita nak discuss menggunakan catalyst. Okay, so tu saja. Thank you.